Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, 6 orang masuk neraka dengan 6 sebab. Ada 6 jenis manusia masuk neraka ini dengan 6 sebab. Yang pertama, bangsa Arab disebabkan kesukuannya. Bangsa Arab sebab dia taksub kepada kaumnya, suku-suku kaumnya. Dia pertahankan kaumnya ni. Ya, sebab tu kalau kita tengok orang Arab ni, dia ada taksub kaum dia. Ya. Ha. Ini keturunan mana? Keturunan mana? Dia jenis orang Arab ini pula, keturunan dia tu ingat dia sampai ke ni. Sampai pertalian dia tu sampai nenek moyang dia. Kita cakap 3 orang je. Cuba sebut ya. Boleh sebut. Nah, sampai 10 orang. 3 ya kot. Nah. 3 tu pun gagah-gagah lah kata orang lah. Nah, kalau saya pun kat 3 tu boleh sebut lah. Saya Isri bin Ibrahim. Nah, Ibrahim bin Ahmad. Ahmad bin Ishaq. Itu sajalah. Alayhi wallahu a'lam. Saya pun tak tahu lah. Nah, itu sahajalah yang saya boleh sebut. Hal lain tu Allah Alam. Kalau orang Arab ni dia sampai berpuluh-puluh orang dia boleh sebut dah. Ya? Pertaliannya tu. Kalau kita tengok Nabi tu sampai pertalian kepada Adnan sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Ya? Sebab mereka ni cukup jaga sanad dia tu. Keturunan-keturunan mereka itu. Ya? Kita tak upah ambil kisah benda tu. Ya? Yang kedua, para raja disebabkan kezalimannya. Pemerintah disebab kezalimannya. Itu bahayanya pemerintah. Pemerintah kalau buat zalim, Masya Allah, cukup berat. Ya? Oh, pemerintah. Nah. Itu tak apalah, orang politik lah bincang. Nah. Nah. Yang ketiga, para pemimpin disebabkan sifat takabur. Ketua-ketua ni, dia sifat takabur. Nah, dia bukan ketua besar pun. Nah, jadi fungsi ya, fungsi persatuan penduduk. Oh, hebatnya. Nah, itu pun dah rasa hebat dah. Ha, takabur. Nah, buat berbangga ni kan. Kamu tak tahu bah, aku dulu ni berapa paku. Oh, tu dia. Dia cerita hakbat dulu dia. Nah, ini pun masalah juga lah. Nah, takabur. Eh? Ini antara kata apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, pedagang disebabkan sifat khianat. Peniaga-peniaga, ahli perniagaan sebab khianat, penipuan. Berlakunya penipuan dalam perniagaan dia. Oh, niaga nah. InsyaAllah. Ini dia menipu kita nah. Macam-macam. Nah, dia tak tipu, tapi dia betul-betul, tapi dia ada juga lah sikit tipu dan. Nah, macam kaitan lah. Ni Mavi ni, dia nak naikkan harga, dia buat satu kaitan baru sikit. InsyaAllah bulan 8 ni, dia akan keluar. Supaya dia nak beli Mavi, tunggu dulu. Bulan 8 ni belilah, cantik. Ha. Nah, bulan 8 ni, dia akan keluar. Lancarkan satu kaitan Mavi baru. Nah, oleh kerana Mavi lama dia tak boleh naik-naik harga, dia buat lagi. Up sikit lah harga dia. Ha, cantik. Eh? Macam-macam pula. Nah. Pada ada booking Mavi tu, tunggulah dulu. Nah, bulan 8 ni dia akan keluar. Nah. Saya tahulah cerita dia. Nah. Yang kelimanya, orang desa kerana kebodohannya. Jadi orang kampung ni kerana bodoh. Saya tak nak belajar. Itu pun jadi sesat juga. Nah. Saya bodoh. Nah. Ini orang kata bodoh tak boleh ajar. Nah, cerdik pun tak boleh nak tumpang. Nah. Nah, ini masalahnya. Nah, saya kebodohan dia tu. Nah, cerita-cerita apa pun dia tak nampak. Nah. Yang keenam, para ulama disebabkan sifat hasad. Nah. Para ulama pula dia berdengki. Ada ulama macam-macam. Ustaz sama ustaz. Ustaz sama ustaz. Nengki sama nengki. Nah. Pasal apa dia tu boleh kuliah 2 kali. Saya sekali ya. Oh, pula dah. Aduh, ustaz ni pun. Nah. Lepas tu dia tak boleh kuliah.
Dia tak boleh datang bulan ni. Dia minta laluan. Yang saya kosong, ini saja. Terpaksalah kena tenang. Hak yang penunggu duduk-duduk. Nah, ini masalah budak. Aduh, ustaz ni pun. Nah, kalau kita tak boleh, cancel lah kita punya. Tak apa, apa pasal duk ambil kacau hak orang pula. Ini penyakit yang timbul di kalangan ustaz. Nah, dia ustaz sama ustaz, dia tahulah cerita ni. Kalau tak ustaz, memang tak tahu. Dia yang tak boleh kuliah. Tapi dia nak laluan, minta laluan. Yang saya kosong, ini tarikh ni. Pasalah kawan tu yang uruskan pasal ustaz ni, telefon. Ustaz boleh bagi laluan tak? Oh, bagi laluan pun tak? Macam, nak. Nah, ini orang kata penyakit dengki. Nah, kalau kita, ada setengah ustaz tu, dia bukan tak tahu program dia. Dia nak pergi umrah. Hari ni nak pergi umrah, baru tahu. Kata, hari ni saya tak dapat lah. Saya dah pergi umrah. Adakah pula? Ingat rancangan pergi umrah ni 2 hari ke? Bagitahulah siang-siang, kata orang awal-awal. Ha, ni pening kepala orang yang ikhlas. Nah, program. Nah. Sebab tu saya senangnya. Tak payah. Nak bagitahu saya, nak infokan saya, nak peringatkan saya, kata hari ni ada kuliah, tak payah. Kalau saya tak dapat, saya akan beritahu. Nah, kalau saya ada program, saya ada perancangan, seminggu sebelum tu dah saya beritahu. Ha, itu senang cerita, senang jalan cerita. Nah.